Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas cara-cara untuk menggunakan ACD Lab ChemSketch punya freeware. Jadi kita guna freeware ni jadi tak ada masalah lah ya untuk tujuan penggunaan kita terutama dalam menyediakan bahan pembelajaran. Okey, katalah kita nak lukis structure pentane. Tengok dekat ChemSketch ni ada dua. Kita ada structure atau kita ada draw. Ada dua tab lah. Jadi sekarang ni saya nak I'll be working in the structure punya tab. Ya. Jadi saya klik structure kat sini dan saya klik C. Sekarang saya nak lukis pentane. Jadi saya tekan dulu. Klik on the screen ni. Dia akan keluar CH4. Katalah kita nak panjangkan rantai dia, jadi kita klik lagi pada dia. Dia akan panjang jadi 2. Klik lagi. Sampailah kita dapat 5 yang kita nak tu. Okay, sekarang saya dah dapat dah 5 yang saya nak. But saya tak naklah dalam bentuk ni. Ya. Saya nak dalam bentuk rantai lurus. Linear tu. Jadi saya highlight. Maaf saya tertekan. Jadi saya ambil delete ni kat sini. Saya pilih select. Delete ni deactivate balik. Jadi saya pilih select. Kadang dia apa pelik sikit. Jadi saya deactivate yang delete tadi. Saya pilih select. Dan saya pergi pada tools, masih pada structure, tools dan saya tekan pin structure. Jadi katalah saya nak macam ni, okeylah. Katalah tak nak macam ni, tekanlah lagi clean structure tu. Sampailah kita dapat bentuk yang kita nak. Okey, jadi saya dah happy dah dengan structure yang ini, cuma saya nak dia horizontal. Jadi saya pilih ini untuk rotate. Okay, dapatlah structure yang saya nak dalam bentuk yang saya nak. Okay, now. Okay. Jadi dapatlah apa pentane yang saya nak tu. Okay, dia ada macam-macam benda ni, dia ada macam-macam style. Kalau kita nak style yang berbeza, kita tengok kita ada options ya, set structure drawing style. Kita nak normal ke ACS style ke. Okey, kalau ACS style macam mana tengok kan, katalah ACS dia tak adalah tunjuk semua CH3 ni nak, that means kita dapat totally skeletal structure. Jadi senang kalau kita nak tunjuk betul-betul skeletal structure, pilihlah ACS. Okey, now katalah boleh explore, boleh explore. Kita tengok kalau ACS macam tu, kalau RSC pula macam mana, sama je kan. Tengoklah kan, itu benda tu kita boleh explore sendiri. Kalau kita nak ni, okey. Apa jadi? Sama sahaja. Okey, adalah benda-benda yang berbeza. Okey, jadi pentane kita dah dapat. Katalah sekarang saya nak dalam bentuk huruf. Ada nama tu huruf. Saya boleh pergi kepada ini. Sekejap. Ini saya ni. Okay, tak apa, tu nanti kita buat dalam siri yang kedua. Okay, katalah kita nak buat sekarang ni. Saya pilih balik yang normal. Saya pilih saya nak lukis isomer dia, which is 2 metal butane. Kita nak buat branch. Jadi saya pilih pada C. 1, 2, 3, 4. Okay, dan saya nak dia straight. Jadi saya select.
dan saya rotate. Dan saya rotate dia. Okey, kat mana kita nak buat branch ni? Contoh kita ambil ni, ini bond. Ini bond dan kita tarik kat mana kita nak buat branch. Okey, dah dapatlah tu metal butil. But instead katalah kita tak nak CH3, kita nak letak benda lain. Nah, ni bukan isomer lah. Kita nak letak apa? Kita nak letak atom fluorin. Letaklah sini fluorin. Dia akan terus tukar jadi fluorin. Okey, ataupun okey kita nak double bond. This is an alkene. Jadi pilih pada bond tu dan pergi kepada tempat yang kita nak introduce double bond. Jadi dia klik pada bond, jangan klik pada C. Jadi dia akan terus tukar jadi double bond. Begitulah. Kalau kita nak guna, kita nak buat cyclic structure for example. Jadi kat sini dah ada, tengok belah kiri ada benzene, ada cyclohexane. Ini template yang dah siap, dia ada. Katalah kita nak buat benzoic acid. Benzoic acid, jadi kita ambil lah ini. Bond, kita lukis satu bond dekat sini. And ada C kan? Jadi kita perlukan dua bond lagi, betul tak? Untuk C double bond O dengan OH, jadi kita expand dekat sini, 2. And dekat sini kita letak O. O, dia akan keluar OH dulu, don't worry. Dan sini lagi satu O. Okay, now satu tu kita nak double bond, betul tak? Jadi kita pergi pada bond dan kita klik pada bond tu. Dan jadilah double bond. So dapatlah benzoic acid. Okay, katalah kat bawah ni saya nak buat apa? Oh, saya nak buat cyclohexadiene contoh. Jadi dekat sini dapat double bond. Dekat sini dapat double bond. Jadilah cyclohexadiene. Okay, apa lagi nak buat? Katalah saya nak bromine lah. Tak ada bromine lah dekat sebelah sini. Don't worry, klik dekat sini. Banyak lagi yang akan keluar. Kita ada bromine ataupun kita nak whatever text we want, kita boleh letak dekat sini. Okay, so bromine for example, saya ambil mana bromine tadi, sini. Keluar O sebab saya tak pilih bromine tadi, sorry. Saya pilih bromine, mana bromine saya tadi, dah hilang. Tapi begitulah cara dia. Begitulah cara nak pilih atom. Kalau kita nak tulis sendiri, tulis je kat sini. Oh, sorry. Kita boleh tulis atom sendiri. Contoh. Katalah kita nak buat structure yang, okey, kita padam. Kita nak pilih lukis structure yang biasa je. Kita boleh guna teks, tak ada masalah. Kita guna teks kat sini. CH3, CH2, CH2, CH2. Oops, CH3. And subscript dengan superscript semua ada kat sini. Jadi buat je macam biasa. And dapatlah structure yang yang kita nak. Okay, itu part 1. Harap membantu.